Halo semua, selamat datang kembali di channel aku Sylvia Febrio Official. Buat kalian yang baru tahu channel aku, salam kenal ya. Di video kali ini aku bakalan kasih tahu kalian kode promo Rainbow yang terbaru. Berikut rahasia di lokasi yang lainnya. Langsung saja kita meluncur ke tempatnya untuk meredeem promo code yang terbaru. Oke, kita scroll-scroll dulu sampai ujung. Scroll-scroll dulu sampai ujung. Nah, oke, langsung saja kita masukkan kode promo yang terbarunya. Dan ini dia ya teman-teman semua, kode promonya yaitu RB Style ya. RB Style. Langsung kita redeem dan kita tunggu beberapa menit atau beberapa detik ya. Seperti biasa, dia hanya akan diantarkan dengan menggunakan drone terbang-terbang melayang. Nah, ini dia teman-teman semua, akhirnya dia hanya udah sampai. Langsung saja kita ambil hadiahnya dan kita simpan dulu di bawah ya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja buka hadiahnya. Dan ini dia hadiahnya teman-teman semua, ada art wajah ya. Kita tempelkan aja langsung, ini adalah rainbow ya tentunya, warnanya pelangi. Cuman sayangnya kecil banget ya, kelihatannya nggak gede kayak biasanya tuh yang di Kawaii Makeup Shop. Oke, lanjut lah ya, ini ada sebuah sepatu yang sangat gila, keren banget sih ini sepatunya. Ini adalah sepatu terkeren yang pernah aku dapatkan di Avatar World. Oke, lanjut, di sini ada sebuah sweater. Aduh, gila keren banget sih ini, fix keren banget ini. Aduh, semuanya tuh dari awal sampai akhir ya, hadiah yang kita dapatkan dari kode promo Rainbow itu semuanya keren ya. Cuma sayangnya si tasnya itu hilang guys, lemparnya gak tau kemana. Tapi yaudahlah ya, aku harus mengikhlaskannya. Oke, setelah ini aku akan membuka rahasia di lokasi yang lain ya teman-teman semua, jadi jangan skip video ini. Tapi sebelum lanjut untuk membuka rahasianya, buat kalian yang suka dengan video aku, jangan lupa like dan share ya. Kalau yang mau komen, komen juga boleh. Dan yang belum subscribe, subscribe sekarang juga. Oke, lanjut, kali ini aku mau ambil hadiah di sini ya. Seperti biasa, kita injak dulu kesetnya, lalu akan muncul hadiahnya. Ini dia hadiahnya teman-teman semua, langsung kita buka ya hadiahnya. Ada apa nih kira-kira? Dan ternyata sebuah kue ya. Kue ini kayaknya berbentuk batu ya, kayak batu buat gosok-gosok punggung gitu, bener gak sih? Langsung kita makan aja ya. Oke, next aku mau buka rahasia berikutnya. Kita ambil dulu ya roll pinnya untuk disimpan di sini nih ya. Kalian bisa lihat kan? Nah, di situ ya. Lanjut, topinya kita harus ambil juga. Letak topinya ada di sebuah kulkas ya. Kalian harus ingat tempat penyimpanan topinya ada di sini. Langsung kita ambil dan langsung kita bawa untuk melengkapi si wall decor itu ya. Nanti akan muncul sesuatu di dalam wall decornya. Oke, langsung kita tempelkan aja si topinya. Dan isinya yaitu sebuah ice glazing ya, untuk membuat hiasan kue. Langsung saja kita buat, ambil kue yang bentuknya kayak gini ya. Kalau kue yang lain itu gak bisa, cuman ini doang ya yang bisa dibuat. Ada 5 macam, kita buat semuanya ya. Ini yang pertama kita buat. Lanjut yang kedua, kita ambil kuenya dulu. Langsung kita pencet lagi jenis kue yang kedua. Lanjut kita bikin kue jenis yang ketiga ya, ice glazing dengan berwarna di atasnya warna blueberry. Bukan warna blueberry sih, tapi tepatnya ada topping blueberry-nya gitulah ya teman-teman. Lanjut kita bikin yang keempat dengan ice glazing warna hijau. Oke, next kita bikin kue yang terakhir. Ini ya, ada 5 kue. Dan akhirnya selesai sudah. Lanjut, aku mau simpan ice glazingnya di dapur ya, biar gak hilang kemana-mana teman-teman semua. Dan setelah ini aku bakalan buka rahasia kembali ya di lokasi berikutnya. Mungkin ada yang belum tahu, ada yang tahu juga, jadi aku bikin ulang ya. Nah, ini adalah lokasinya di daycare atau tempat penitipan anak. Langsung aja kita ambil mainan yang terpisah-pisah ini. Yang pertama ya ada di rak warna ungu, yang kedua ada di balik papan tulis, dan sisanya ada di sebelah sini, digeser-geser aja ya dekat tempat tidur bayi. Nah, disimpan di meja itu ya. Langsung kita bawa dan langsung kita satukan mainan ini, nanti akan muncul sesuatu. Oke, satu lagi, dan ini dia teman-teman semua, ini adalah sebuah celengan koin. Cara untuk mengeluarkan koinnya yaitu dipencet-pencet aja, nanti akan otomatis muncul koin-koinnya. Selamat mencoba ya teman-teman semua. Setelah ini aku masih akan lanjut buka rahasia berikutnya di halaman tempat bermain anak-anak ya. Kita langsung menuju lokasinya. Oke, di sini aku bakal buka rahasia untuk mendapatkan sebuah mobil. Kita bergeser aja. Lah, kok pada kosong sih?
ini kemana nih tanamannya? Oh my god, kena bugs lagi guys. Coba deh cek aplikasi kalian apakah sama kayak aku. Nih, kondisinya kosong melompong. Anak-anaknya gak ada, mainannya gak ada. Bunga-bunganya juga gak ada. Terlihat seperti tidak ada kehidupan ya di sini karena gak ada anak-anak yang bermain, mainannya juga hilang. Hah, ya ampun, selalu saja kena bugs, okay? Tapi gak apa-apalah ya, semoga akan kembali seperti semula ya teman-teman semua. Tapi kalau misalkan masih belum berubah ya, ya mau tidak mau harus ku reset ulang kembali seperti kejadian yang sebelumnya ya. Oke deh teman-teman semua, jadi ini adalah akhir dari video kali ini. Semoga ada updatean terbaru ya dari Avatar World. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah nonton videoku sampai habis. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. See you di next video, bye-bye.